Kepada umat Buddha di seluruh Indonesia, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Waisak. Perayaan Waisak kali ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Karena itu, saya mengajak umat Buddha bersama seluruh warga Indonesia untuk memperkuat persatuan, bergotong royong, berbuat kebajikan, saling membantu sesama dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Semoga Waisak membangkitkan semangat persatuan untuk Indonesia maju.